Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Afif. Kali ini aku mau nge-review sebuah teh hijau instan merek Macamu. Satunya rasa hojicha latte, satunya rasa matcha latte. Teh ini diproduksi oleh PT Matcha Muda Manggala. Katanya mereka klaim ini teh produksi mereka adalah teh terbaik tanpa perasa, esens, dan pewarna. Sebelum kita lanjutin reviewnya, yuk kita opening dulu. Dari kemasan cukup menarik, bentuknya persegi panjang dibungkus dari kardus yang permukaannya mate. Di dalamnya lagi ada 3 saset. Di kemasannya kayak pada umumnya ada komposisi, informasi nilai gizi, dan cara penyajian yang bisa diminum panas atau dingin. Yang matcha latte punya warna dominan hijau tua dan hojicha coklat muda. Dua-duanya perbedaannya nggak terlalu banyak. Oh iya, yang belum tahu, beda hojicha sama green tea itu dua-duanya teh hijau Jepang tapi punya perbedaan. Kita coba seduh matcha latte dulu. Pakai air panas. Rasanya kayak green tea cuma tambah susu. Ya bener, kayak matcha latte, kayak tambah susu. Enak tapi kurang berasa ya green tea-nya menurut saya. Sekarang kita coba yang rasanya hojicha latte. Warnanya coklat, agak kecoklatan. Kita inggirin dulu. Kita kasih air panas. Dikit aja. Mana sendoknya? Kita aduk. Aromanya kayak ada pahit-pahitnya gitu ya, kayak kopi cino gitu. Beda apa rasanya, kayak gimana? Rasanya kayak apa ya? Gak ada aroma gerinti-gerintinya kalau yang hojicha latte ini. Kayak kayak susu sereal.
Susu sereal yang coklat coklat ini rasanya kayak hojicha latte ini. Ya, kalau lebih suka di antara dua ini, mungkin enak yang ini. Saya lebih suka yang ini, yang matcha latte ini lebih berasa green tea-nya. Kalau yang ini nggak ada rasa-rasa green tea-nya. Jadi kesimpulannya, di antara dua ini, aku lebih suka yang ini, yang matcha latte ini lebih berasa green tea-nya, walaupun nggak berasa-berasa banget. Kalau yang ini kayak rasanya kayak susu sereal energen yang coklat rasanya. Rating aku 1-10, yang ini 7,5, yang ini 7. Kalau kalian tertarik nyoba, kalian bisa cari di Indomaret terdekat. Ini harganya 14.200, ini segini isinya 3. Mungkin itu aja reviewku kali, review macammu kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Jangan lupa like.